Assalamualaikum dulur-dulur, salam satu hobi dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita spilkan pembuatan amunisi Passer dari stainless. Ukuran berapa, Mas Bolang? 4 mili, tapi di seket masuknya 3,8. Tinggal lanjutnya terus. Prosesnya pembuatan Passer secara tradisional. Ini untuk ukuran ikan besar, kecil, atau sedang, Mas Bolang? Ini untuk ukuran ikan kecil sampai sedang. Kalau pengen yang untuk ikan monster, nanti bisa dibuat yang lebih panjang lagi. Di dalam ada ukuran 12 sampai 14 cm total panjang. Ini kita kepala coba panjang 4,5 untuk kelas ikan kecil sampai menengah. Tinggal sedikit lagi. Prosesnya cukup memangkas tenaga, teman-teman. Ya, sementara bisanya ini pakai alat tradisional. Yang penting fungsinya. Tinggal sedikit lagi penghalusan. Itu ukuran berapa, Mas Bolang? Ini ukuran 12,5 buat ikan menengah ke atas. Nah, sampai jumbo-jumbo berani dia. Banyak sekali, 2-3 kilo, oke, berani. Pasti tembus. Walaupun enggak terlalu lancip ya. Bahaya. Bahaya, Tan. Bahaya. Ini contoh-contoh yang sudah jadi dan siap pakai untuk ukuran ikan-ikan besar. Panjangnya berbeda-beda. Ini untuk ikan sedang, kecil, setengah jadi. Atasnya atau roknya kita pakai dari isi pensil. Oke, lanjut terus. Semakin banyak amunisi. Nah, ini stok sudah menipis. Oke, ini yang sudah finish, siap pakai. Setengah jadi, tinggal lem, pasang benang. Ini yang belum jadi. Sementara kita cukupkan dulu video kali ini karena sudah maghrib. Lanjut besok lagi. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Bahaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, anti tayang. Oke, terima kasih. Tunggu video-video kita berburu Passer ikan dan mancing, yang penting cari ikan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.